Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama kita pada hari ini, kita bersua kembali dengan tajuk At-Ta'ayush As-Silmi ataupun Peaceful Coexistence ataupun dalam bahasa Melayu juga ditakrifkan sebagai hidup bersama dalam budaya aman damai. Dan bersama saya Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Baharum, Ahli Parlimen Tampin. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jumpa lagi. Jumpa lagi. InsyaAllah hari ini kita akan mendengar bicara tokoh 10 minit bersama YB Datuk Dr. Hassan Baharum yang akan berkongsikan tentang kehidupan bersama ini. Tuan-tuan perempuan yang berada di rumah, suka untuk saya memberikan sedikit gambaran apa dimasukkan dengan At-Ta'ayush As-Silmi. Para sarjana ya, mereka mentakrifkan At-Ta'ayush itu berasal daripada kalimah Arab iaitu Al-Aish, kehidupan. Dan sekiranya kita melihat kepada kalimah At-Ta'ayush itu berasal pada wazan At-Tafa'ul, dan kita pun maklum At-Tafa'ul tu dia memberi gambaran kena ada interaksi satu sama lain, maknanya dua pihak. Jadi hidup bersama yang dimaksudkan At-Ta'ayush bersama-sama, dan para sarjana mentakrifkan juga perlu ada at-tafahum, at-takaful, at-ta'awun dalam merealisasikan hidup bersama ini. Dan kalimah As-Silmi itu membawa maksud peaceful ataupun keamanan, kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya lah. Justeru itu memandangkan YB, Malaysia terdiri daripada kemajemukan bangsa, kepelbagaian agama, keyakinan, warna kulit dan sebagainya. Maka soal ataupun naratif hidup bersama ni harus kita perkukuhkan, kita praktiskan supaya tidak berlaku perkara-perkara yang kita tidak ingini. Okay, YB Datuk dah sedia? Ya, okay. Soalan kita iaitu apakah budaya damai ini iaitu peaceful coexistence ini telah menjadi fitrah manusia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada Ajum Tanpin yang telah menganjurkan program seperti ini. Adalah program yang amat penting bagi kita untuk kita mendapat sedikit sebanyaklah penjelasan, penerangan ataupun makluman yang perlu kita faham. Ya, berbalik bila kepada soalan yang dikemukakan, apakah hidup bersama dalam budaya damai ini suatu menjadi fitrah bagi manusia? Ya, setiap manusia dijadikan oleh Allah SWT ada keinginan, ada kemahuan, memang sudah fitrahnya ialah memang berkeinginan untuk ya berinteraksi dengan orang lain ataupun untuk bekerjasama dengan orang lain atau untuk bantu-membantu dengan orang lain. Ini memang sudah difitrahkan kejadian manusia sejak daripada Adam alaihissalam sehinggalah sampai sekarang. Mana fitrah manusia untuk hidup bersama itu sudah menjadi lumrah ataupun sudah menjadi tradisi kepada manusia itu sendiri. Oleh sebab itulah manusia ya digandingkan oleh Allah SWT di antara lelaki dengan perempuan. Maknanya ini memberi arti bahawa manusia itu tidak boleh hidup keseorang. Tidak boleh hidup tersendiri. Tidak boleh mengasingkan diri jauh daripada orang lain. Dia mesti ada hubungan di antara individu dengan individu yang lain, di antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Itu sudah menjadi lumrah kepada kehidupan manusia. Justru itu kalau kita lihat ya, pada zaman Rasulullah SAW ya, apabila Rasulullah SAW pada menjalankan dakwah, maka salah satu di antara perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ialah berjumpa dengan orang-orang yang rapat dengan dia, orang yang dekat dengan dia, dengan anak beranak, dengan adik beradik dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa budaya hidup bersama itu sudah menjadi dasar dan fitrah kepada manusia itu. Memang sifat semula menjadi manusia berkehendakkan manusia yang lain. Jadi jelas bahawa dalam society kemasyarakatan tu secara naluri semula jadinya memang kita mendambakan hidup bersama. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya soalan yang terakhir, bagaimana nilai-nilai ataupun konsep
budaya damai ini kita boleh praktiskan di negara kita Malaysia yang terdiri daripada kepelbagaian, iaitu diversity bangsa, negara dan sebagainya. Kita melihat bahawa oleh kerana bangsa ataupun rakyat ataupun masyarakat di negara kita ini terdiri daripada pelbagai agama, pelbagai kepercayaan, pelbagai bangsa, keturunan, etnik dan sebagainya, dia perlu kepada satu bentuk pendekatan, satu bentuk hubungan yang boleh dijalinkan antara satu sama lain. Kalau kita melihat kepada dasar dalam Islam, dalam kita mengambil ayat Al-Quran, dalam menjelaskan bahawa Allah SWT menjelaskan dengan maknanya, sesungguhnya kami jadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, ya, saling kenal mengenal, yang terdiri pada pelbagai bangsa dan keturunan, ya, untuk tujuan lita'araf, untuk saling kenal mengenal. Mana lita'arafu ini maknanya ialah hidup bersama. Kalau tidak timbul lita'arafu ini, tak timbul soal hidup bersama. Jadi oleh sebab itulah, oleh kerana negara kita ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan keturunan, dia perlu kepada hidup bersama ini. Kalau tidak, akan berlaku perkara-perkara yang tidak diingini di dalam masyarakat kita. Perpecahan berlaku, pergaduhan berlaku, permusuhan akan berlaku. Jadi oleh sebab itulah budaya hidup bersama dan budaya damai ini amat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kenal-mengenal. Salah satu di antara perkara yang boleh kita lihat ialah kenal-mengenal di antara satu sama lain. Orang Melayu mengenali orang Cina, orang Cina mengenali orang Melayu dalam semua aspek, semua budaya, semua ajaran agamanya. Kalau kita kenal-mengenal, maka kita dapat kita maknanya membandingkan antara satu sama lain dan dapat kita menggarap hidup bersama itu, dapat kita jalinkan. Itu salah satu, kenal mengenal. Makna kalau kita nak jauh lagi, itu banyak lagi ciri-ciri masyarakat ataupun hidup bersama ini dan membentuk budaya damai itu. Saya hanya menjelaskan satu saja, lita'aruf. Terima kasih. Dan mungkin dalam kalangan masyarakat harus ada satu nilai mengenali, memahami, juga mungkin ada pengiktirafan. Apa pandangan YB? Itu di antara elemen-elemen yang penting di dalam kita membina masyarakat yang hidup bersama dan aman damai itu. Selain daripada kita kenal, bila kita dah kenal, kita harus faham. Bila kita faham, barulah ada kerjasama. Kalau tidak ada kefahaman, kalau kita tidak tahu, tidak kenal, tidak faham, macam mana kita nak wujudkan kerjasama? Iaitu takaful itu, kan? Dan lepas kerjasama itu, macam mana kita nak bantu membantu? Ini yang perlunya ada, makna hidup bersama dalam budaya damai itu. Akhirnya di antara masyarakat dan etnik itu dapat bantu membantu antara satu sama lain. Akhirnya negara kita akan dapat kita bina dengan baik. Jadi keywordnya ialah saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang sesuatu kaum dan sebagainya, kerana kita hidup bersama, kita berkongsi segala keperluan pun bersama, kita memerlukan keamanan pun bersama. Jadi terima kasih dahulu sebelum tu Yang Berhormat YB atas pandangan yang sangat praktikal. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rentetan daripada perbincangan, diskusi ataupun bicara YB sebentar tadi, Abim Darah Tampin berhasrat untuk menganjurkan satu sesi dialog harmoni berkenaan hidup bersama dalam budaya dan aman damai bersama dengan ketua-ketua pemimpin agama. Untuk kita mendengar, kita belajar dan kita dapat menghargai kepelbagaian supaya kita dapat hidup aman dan makmur. InsyaAllah supaya kita dapat menjadi satu masyarakat yang penuh integrasi, perpaduan, saling memahami dan sebagainya. Untuk itu, kita bertemu insyaAllah pada minggu depan. Mungkin pada waktu yang telah ditetapkan, tapi insyaAllah pada hari yang sama dengan tajuk yang seterusnya. Jadi untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada YB atas perkongsian yang diberikan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.